سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ثم الصحابة وقرب السنة إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح كتب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح كتب الأهوال أبي يزيد البسامي ثم إلى أرواح كتب المقام شهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح شهيد الشيخ محمد أبي كريم السلمان المدني ثم إلى أرواح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم إلى أرواح الشيخ عبد الصمد الفرنبري ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وسلهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويغلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وألومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فحم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدا كتا الإمام الغزالي رحمه تعالى اعلم أن كل قائد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمن عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلاد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في قرية وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائد شرعهم ويستصحب مع نفسه زاد يأكله ولا يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها مكسوب فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين وإلا عما جرح الكافة أجمعين. Ini Imam Ghazali menjelaskan tentang tugas para pendai dan para ulama. Artinya ketahui olehmu bahwasanya tiap-tiap orang yang duduk di rumahnya barang di mana ada ia, maka yaitu tiada sunyi pada masa ini daripada kemungkaran. Jadi ulama-ulama, pendai-pendai, jangan hanya duduk di rumah. Ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat tentang syariat. Sekira-kira taksir ia daripada menunjukkan manusia kepada agama. Jadi kalau nya kada mau keluar dari rumah, berarti nya ada ketaksiran diberi Allah nikmat ilmu. Tugasnya, pekerjaannya untuk mengajar manusia. Karena para ulama, al-ulama warasatul Ambiya. Sekira-kira taksir ia daripada menunjukkan manusia kepada agama dan taksir ia daripada mengajar akan mereka itu manusia dengan kebajikan dan taksir ia daripada membawa akan manusia atas jalan kebajikan. Karena kebanyakan manusia itu jahil mereka itu dengan hukum syarak, hukum agama, hukum syariat. Di mana kebanyakan yang jahil mereka itu dengan hukum syarak di dalam syarat sembahyang dan wajibnya sembahyang dan batalnya sembahyang dan barang sebagainya. Padahal ia berada di dalam negeri, padahal orangnya ada di kampung. Tapi kadang mau keluar mengajar. Sedangkan masyarakat berhajat.
kepada orang-orang yang memberikan ilmu pengetahuan tentang syariat, tentang bagaimana sembahyang yang benar, bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapalah di dalam dusun dan di dalam baduy, apalagi nya di kampung-kampung, dusun kampung lah. Baduy ya kampung juga, baduy ini lebih di kampung lagi, yang di gunung-gunung situ. Jadi mereka yang bertugas berdakwah memang luar biasa tugasnya lah. Seperti Buan Jauh lah yang datang ke gunung-gunung berdakwah untuk menyampaikan ajaran agama itu memang luar biasa. Kita akui itu untuk di situlah. Kita belum sanggup ke gunung-gunung berdakwah kepada mereka-mereka yang tidak kenal syariat. Ada orang yang dikirim Allah, hatinya kuat untuk berdakwah ke sana. Maka kita dukung itu. Dan wajib bahwa pada tiap-tiap masjid dan pada tiap-tiap tempat kampung daripada negeri itu satu faqih yang alim, yang mengajar akan manusia, akan agama mereka itu. Nah, jadi hukumnya fardu kifayah di kampung itu harus ada alim fikih. Agar ketika orang bertanya masyarakat tentang wudu, tentang istinja, tentang zakat, nah, tentang macam-macam syariat. Kawa membetulkan orang. Kawa mengarahkan orang yang bertanya. Kalau nyak ada dasa kampungan itu berdosa. Sakampungan berdosa. Ahli tauhid ada, harus ada juga sama. Ahli tajwid harus ada juga. Satu aja itu menggugurkan semua masyarakat yang di kampung itu. Nah, satu aja yang apalagi seorang itu ulama itu dia paham sudah fikih, paham sudah tauhid, paham tajwid, berarti melengkapi sudah itu. Karena tajwid untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Ada boleh tidak itu harus ada. Jadi perlu kipayah. Oleh karena itu anak-anak kita disekolahkan ke pondok itu tujuannya untuk itu. Paling tidak di rumah kita masing-masing. Kalau ada anak satu yang paham agama, maka satu anak itulah yang menerangi rumah kita. Untuk memberikan pencerahan tentang agama. Kalau sabarataan kadada, maka kita harus mendatangi majelis-majelis ta'lim. Di masjid ada alhamdulillah kita, di mana-mana ada sudah. Tergantung kitanya aja lagi lah. Apa yang kurang paham kita, maka kita wajib bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun, kata Allah. Bertanyalah kamu kepada bidangnya masing-masing apa yang belum paham. Jangan dipaksa untuk melaksanakan ibadah sesuatu ibadah yang belum paham. Belum mengerti. Jelas ditolak. Jangan dipaksakan. Jangan hanya didengaran. Nah, seperti surat Fatihah, jangan didengaran. Harus betul-betul kita bertalakin, berguru dengan guru yang di bidangnya. Agar ada jaminan. Dan demikian lagi pada tiap-tiap dusun itu wajib ada orang yang alim yang mengajar akan agama. Nah, di dusun tadi. Kalau kita di sini dikatakan lagi dusun lah. Dusun itu kampung yang terisolir istilahnya lah, yang sulit dimasuki oleh. Karena orangnya aur begawi aja kasihan lah. Mendula, menuri, macam-macam berkebun, gak ada tahu dia apa-apanya. Nah, ini kewajiban para ulama untuk mendakwah. Dan wajib atas tiap-tiap orang faqih yang alim, yang telah selesai ia daripada fardhu ain. Tapi si alim ini harus mantap benar sudah nang fardhu ainnya untuk pribadi jalan, untuk dirinya seorang fardhu ain. Apa nang perdoain tadi misalnya kalau masalah istinja, wudu, sembahyang lima waktu, syarat dan rukunnya betul-betul udah paham. Sehingga ketika orang bertanya dia kaum menjelaskan bagaimana yang benar, bagaimana yang tidak benar.
Bagaimana yang sempurna, bagaimana yang kurang sempurna. Rasulullah bersabda tentang baul, tentang istinja. Kata Rasulullah, "Tanazzahu fa inna 'amata 'adabil qabr min." Itu kalau hadisnya. Berhati-hatilah tentang istinja. Ya. Karena kebanyakannya azab yang umum itu disebabkan istinja, ya, disebabkan baul, buang air kecil. Kenapa? Cara membersihkannya kadang lengkap. Hanya di alat itu saja. Yang di samping-sampingnya kadang kita sadari, kadang-kadang apa? Apa itu? Tampiasannya kan? Kadang-kadang menyentuh paha-paha kita. Nah itu. Makanya tanazzahu fa inna amata azabil qabri minhu. Kebanyakan yang Rasulullah lewat di kubur itu diajar. Karena masalah istinjanya pada beres mensucikannya. Mun kada tahu, ya kada tahu tadi, Pak. Ketika kita buang air kecil besar, waktu di WC, kan? Kita waktu berbasuh itu, banyu yang mustakmalnya, ketika kita membasuhkan, ke apa, mencuratnya itu, nah, ke apa, punggung kita. Kita kada paham, kada tak basuh kita. Kalau semang cukup alat yang dibasuh, duburnya yang lainnya kada dibasuh. Nah itulah akibatnya. Kita masih dalam keadaan mutanaj, masih ada disentuh najis. Wa imma banyu nang di dalam situ mencurat ke punggung kita, kita kada paham karena belum sampai ke sana. Jadi setiap kita kada hajat besar, kada kecil itu harus dibasuh. Nah, terutama sulbi kita ketika kita duduk di WC. Kita berbasuh itu pasti mencurat banyu itu. Nah, mencurat banyu anu kita. Maka kita ulang lagi dibasuh dengan air yang mutlak. Dengan keran atau di kolam yang lebih dua kolah dikubur semua. Niatnya sunat, yang wajibnya bersih. Itu cara istinja. Ini kewajiban tuan guru menyampaikan. Adapun kita di rumah, istri dan anak kita kita sudah. Karena anak, istri dan anak kita tanggung jawab kita. Kalau yang ada tahu, kita tanggung jawab. Dan wajib atas tiap-tiap orang faqih yang alim, yang telah selesai ia, ia alim tadi daripada memahami fardhu ain. Dan selesai ya bagi fardu kifayah itu. Bahwa keluar ia, artinya jangan di rumah aja. Keluar memberikan pengajaran kepada umat. Makanya kewajiban ulama itu di kampung dulu. Di kampungnya dulu. Harus bapurun ini untuk apa, menyampaikan, mengajar di kampung itu. Supaya melepaskan fardu kifayah. Mun di kampung seorang kada mengajar, ke kampung orang kasih tau kemari, masulnya di kampung kita. Jadi harus mengajar di kampung seorang dulu. Jangan dilewati kampung seorang. Istilahnya tuh anak bini dulu diajar, hanyar orang lain. Hanyar di kampung, hanyar kemana-mana kalau orang memerlukan. Itu susunannya. Ya memang adatnya sudah di kampung ini bahan orang pada tapi anu lah tuan guru nang di kampung tuh. Itu memang ujian. Itu ujian sudah. Jadi tuan gurunya ya nang sabar. Ujiannya itu sama dengan nang terjadi di zaman Rasulullah. Keluarganya juga ada ketujuh, iya kah? Keluarganya juga nang musuh itu. Memang kayak itu sudah aturan ujian untuk mencapai. Itu untuk mengimbangi. Jadi pilih ingatakan di kampung itu ada tapi ketujuh seorang selama seorang bujur juga. Tuan gurunya bujur juga itu nah. Yang macam-macam. Nang bujur-bujur mustaqim jalannya mengajar tuh. Yang macam-macam. Jadi di kampung dulu.
sudah di kampung lepas, berarti sudah tugas lepas. Hanya kamu wariyah kepada orang tinggal di dekat negerinya. Nah, hanyarnya keluar, misalnya di kampung sebelahnya, ya. Terus menerus seperti itu. Jangan dilewati, di kampung ada dalam memberikan pengajaran. Ketamban, ke anjir, kemana-mana berangkat, misalnya inilah, berarti ini ada kesalahan. Menurut dalam kitab Imam Ghazali ini. Karena orang yang paling dekat dulu diberitahu, kalau di rumah anak istri, ku amkusakum wa ahlikum nar, dalilnya. Jaga dirimu dan keluargamu dari apa neraka, terus itu terus melebar. Karena mengajar agama ini bukan apa-apa yang dicari bersama-sama agar dapat menuju Allah dan mahabbah dengan Rasulullah. Itu tujuannya. Kenal dengan Allah, mahabbah dengan Rasulullah. Arti mahabbah, mampu dengan syafaat Rasulullah menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan. Karena bila ada paham terhadap mahabbah Rasulullah itu disebut tidak sempurna iman. Dalam kitab dikatakan la yablughu imanul abdi darajatul kamal illa bil fana'i fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang itu akan mencapai derajat yang sempurna menuju Allah kalau orang itu tidak pana dalam sifat Rasulullah SAW. Artinya betul-betul memahami tentang bagaimana menghidupkan sunnah itu. Karena selanjutnya makai suliman yakunu iman. Ukuran iman kita itu bagaimana tingkat mahabbah kita kepada Rasulullah. Pa'ala qadri mahabbatihi yakunu iman. Seapa ukuran mahabbah kita kepada Rasulullah, maka itu iman kita. Karena untuk mencapai Allah itu pada kawa melewati Rasulullah. Harus ikut dengan Rasulullah. Karena perintah Allah itu seluruhnya turun kepada Rasulullah. Dan Allah menyuruh seperti itu. Karena tak wajah Allah Ta'ala yang mengaku, langsung, aku ini orangnya gak ada, aku ini laisanis, saya. Karena tak wajah yang mencari aku. Kalau ada mengikuti utusanku Rasulullah SAW, kul in kuntum tuhibbuni, apa Qurannya itu? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, kalau hamba-hambaku itu ingin cinta kepada aku, maka ikuti utusanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jawabnya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu. Itu jawab kul. Katakan ya Muhammad, jawabnya yuhibbukumullah. Itu artinya kabarnya, informasinya mencintai. Kalau kita sudah betul-betul mengikuti Rasulullah, Allah pasti mencintai kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, dan Allah pasti mengampuni kita dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Itu dalil Allah menyuruh bahwa kita kalau cinta benar bercinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil. Bahwa keluar ia kepada orang yang tinggal di dekat negerinya, yaitu daripada orang hitam di dalam dusunnya. Ini kisah di Makkah, orang hitam itu orang
Habasyah dan daripada orang Badui. Jadi di sana juga Badui itu orang Arab di hutan gitu. Di dalam dusunnya Arab. Dan orang yang ada di dalam dusun negeri Kurdi, ya, buat Kurdi dari buat Turki orang-orang Kurdi. Dan yang lain daripada mereka itu. Dan wajib atas orang yang alim itu mengajar akan segala agama mereka itu. Yakni mengajar ilmu usuluddin, ilmu tauhid maksudnya. Dan mengajar akan segala fardu syariat yang zahir, yaitu segala ilmu fikih yang fardu ain, dan mengajar akan syariat yang batin, yaitu ilmu tarekat, yakni ilmu tasawuf yang fardu ain. Dan sedianya membawa serta dirinya pada ketika pergi mengajar agama akan manusia itu akan bekalnya. Nah, orang Bahari itu yang mengajar ini membawa bekal seorang. Ada tuan guru tadi mengajar ini, ketemu di rumah manusia ini. Banyu membawa seorang, sedikit semuanya seorang. Berarti ini yang baca sini. Bukan berarti kalau boleh kita memakan pemberian orang lain. Cuma orang Bahari itu membawa bekal seorang. Daripada apiknya orang. Jadi membawa bekalnya sendiri dan jangan memakan ia daripada makanan mereka itu orang yang diajari. Karena kebanyakan makanan mereka itu adalah ia daripada harta yang subhat. Di mana dari subhat ini jadi timbul mereka kata tahu syariat belum tahu syariat bagaimana subhat. Menharap awalnya yang subhat mengalih antara halal dan halal. Maka jikalau diberi seorang dengan pekerjaan, pekerjaan ini yakni dengan mengajar akan manusia, akan agamanya itu, niscaya gugur dosa daripada orang lain. Kalau ada tadi yang bertugas saikum, tidak paham, maka menggugurkan dosa sama hukuman. Terlepas dosa sama hukuman. Nah ini untungnya kita. Karena ada sudah menanggung dan mengajarkan agama kepada orang-orang yang kebanyakan masih belum paham syariat, belum paham tauhid, lepas kita. Nah itu ada hadis tentang guru-guru ini, supaya jangan meminta lah. Wa khairun nas wa khairul ma wa khairu man yamsi 'alal ardh al-muta'allimun kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia dan orang yang berjalan di muka bumi al-muta'allimun adalah guru-guru yang mengajar ada agama. Itu dalam kitab Abi Jamrah. Kenapa? Wa kullu khaluqad din jaddadu. Setiap pemegang agama di kampung itu sudah remang-remang, kada banyak ada paham, nah, atau macam-macam masalah agama nampin macam-macam. Siapa yang butuhkan jaddaduhu, maka para ulama nung betulkan. Ada akidah memang kada sembahyang lagi di sana. Ini siapa yang betulkan? Para ulama tugas. Maka di situ hadisnya pak tuhum ada perintah, maka berilah hadiah. Tapi syarat pada atas takjirun guru kada boleh meminta, kada boleh bangga. Itu syaratnya. Itu di kitab Abi Jamrah ada penjelasan. Cuma ini jarang dibaca oleh guru-guru. Biasanya kalau mengajar kitab Abi Jamrah hadis itu mukadimahnya ada penjauh tuh ada masalah itu sudah. Jadi kita pernah membawa hadis ini kepada beberapa orang guru, kebingungan juga mau membacanya, sangkut juga bertahan. Sangkut juga. Sangkut. Kalimatnya pada tasajiruna jangan meminta sedikit pun. Jangan meminta, enggak boleh. Tapi kalau diberi kada masalah.
Itulah dalam surah Yasin. Apa? Surah Yasin. Sebelum Al-Fatihah. Wa ma li la'budu allazi sebelum Al-Fatihah. Wahum muhtadun. Ini kan bahan apa dah? Pada memang kayaknya. Wahum muhtadun apa mulanya? As'aluhum ajra. Apa itu? La yas'aluhum ajra wahum. Nah, itu para nabi-nabi itu dari para nabi-nabi. Mereka itu berdakwah. Pala yas'aluhum ajra wahum muhtadun. Ajran itu ada tanwin di situ. Artinya tanwin lil kilah namanya. Jangankan banyak sedikit pun jangan pernah meminta kepada orang diajarkan. Itu oleh guru kami itu menerjemahkanlah wahum muhtadun. Maka orang inilah yang bertanggung jawab mengajar umat. Kalau orang ini kadang minta, ini bertanggung jawab mengajar umat. Tapi kalau orang yang minta, tidak sedikit. Selesai. Itu Al-Quran yang bicara. Yas'alukum ajaru apa mulanya? Ittabi'u. Nah, kalimatnya dengan di bawah ittabi'u. Bukan tabi'ah. Itu wajan khumasi, artinya ada lima huruf di situ. Beda dengan tiga huruf, beda dengan empat huruf. Nah, itu istilah belakang dalam Al-Quran. Ittabi'u ma la yas'alukum ajaru. Bersungguh-sungguh kita berupaya semaksimal mengikuti orang yang mengajarkan yang kadang meminta dibayar, mereka itulah yang betul-betul bertanggung jawab. Wahum muhtadun. Artinya mereka itu berdakwah selalu di jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kaitannya nang membawa seorang tadi. Orang bahari disuruh membawa seorang berdakwah. Bakal untuk minum makan itu dibawa seorang. Itu orang nafik. Mun kadang membawa apa? Boleh dijual atau apa? Cuma tingkatannya beda. Dan jikalau tidak ada seseorang yang berdiri seperti yang demikian itu, niscaya meliputi dosa itu akan sekalian manusia yang kuasa berdiri seperti yang demikian. Artinya kalau tidak ada seseorang yang mau keluar memberikan pengajaran kepada umat berataan sehingga memanggil orang lain datang ke kampung, maka orang alim di kampung itu akan lebih berat dosanya. Orang yang di kampung itu pada mau keluar mengajar di kampungnya itu, nah, sehingga memanggil orang lain mengajar, maka orang itu lebih berat dosanya. Karenanya diamanahi ilmu. Tugas orang berilmu, maka tugasnya untuk mengajarkan ilmu itu. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sama ada orang yang alim atau orang yang jahil, karena orang yang alim jadi berdosa, ia sebab tiada ia pergi keluar mengajar akan agama manusia. Dan adalah orang yang jahil itu jadi pula berdosa sebab ia taksir tiada mau belajar ilmu. Munang kada bail munang jahil kan belajar itu sudahnya lah. Karena ketaksirannya kada mau hadir ke majelis. Rasa cukup itu nah yang paling bahaya. Karena dipengaruhi oleh harta. Dia punya kekuatan nafsunya dengan harta itu rasa cukup. Jakanya hartanya itu menjadi apa ganti daripada ilmu? Mungkin. Sekian hartanya yang diwakafkan, sekian hartanya yang dibelanjakan di jalan Allah. Kayak apa? Sampai kan? Nah. Ya, sampai di sini tuh kita lah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini menjadi apa menjadi renungan kita bersama, terutama kita
di dalam rumah tangga kita masing-masing. Setelah kita mendengar daripada pengajian, maka kita berupaya untuk menyampaikan di dalam rumah tangga kita dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad.